Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Ocim Channel. Hari ini kita akan menyordel kabel untuk kabel mikrofon. Biasanya ini kalau yang biasa untuk jack kanan dan ini yang soket jack laki perempuan biasanya andalan, tapi berhubung ini bukan untuk di mixer, ini untuk di power ampli yang ada inputnya, atau di untuk di apa cuk gitar atau cuk bass gitu ya. Ini kita bisa masukkan ini untuk kepala mic-nya sini. Soket mic-nya. Tapi sekarang kita mau bikin anbalan dan balan ya. Sementara di sini balan. Ini balan, ini kan kaki ini salah ini ya. Kaki 3 ini kosong. Kaki 3 kosong ini. Kaki ini. Kurang fokus ya. Ini satu. Ini pin 2. Kemudian ini pin 3 ini. Ternyata pin 3-nya tidak nyambung. 1, 2, 3. Justru itu kita akan bikin koneksi yang balan. Kemudian kalau yang jack Akai mono ini gimana? Nanti juga sama. Kita jadi kabel ini kan tiga kabel ya. Ada ground, kemudian ada warna biru dan ada warna putih. Nah, ini kemudian ada serabut ya. 3. Nanti di kaki yang soket ini di untuk mic tetap, untuk yang pin 1 ini nanti saya akan kasih kabel yang warna biru, kemudian yang nomor 1 untuk ground biasa itu umum 1 ground, kemudian untuk yang 2 ini kita kasih warna biru. Kemudian yang pin yang ketiga kita kasih warna putih. Nah, sedangkan di sini ini nanti untuk yang plus ini ring plus ini kasih warna biru. Kemudian warna putih dengan serabut kita masukkan ke ground. Ini kan masih jadi satu ya, biru dan putih. Nanti kita akan samakan dengan jack yang di soket untuk mic ini. Jadi nanti ini balan, ini unbalan gitu. Jadi kalau masuk ke istilahnya ke mixer yang ada ini untuk apa namanya, jadi kita bisa menyamakan gitu dengan mixer yang ada sekarang. Biasanya kita kalau beli mic dengan kabel ya bentuknya begini. Tapi ini kita akan rubah ya sesuai dengan pedoman yang ada. Itu. Karena di satu pihak ini ada kaki 3, pin 3. Kemudian di sini cuma 2 karena ini mono sifatnya. Kalau stereo sih gampang itu sama dengan ini. Tapi kalau ini mono, karena untuk cuk gitar itu atau amplifier itu biasanya itu mono, jack mono yang ada, soket jack mono inputnya. Jadi kita harus kembalikan posisi yang semestinya umum gitu, yang sifatnya umum gitu. Ayo kita sekarang mengerjakan, kita sordel.
Thank you.
Karena ini sudah disordel ya, jadi kita tidak usah buka lagi. Karena ini begini pun juga bisa, tapi yang kendala sekarang di pin 3 ini kosong. Nanti itu akan ada noise ya, suara-suara noise. Justru ini sekarang ini nggak usah dibuka, ini cukup kita jumper di nomor 1 dan di pin 1 dengan di pin nomor 3 ya. Jadi ini enggak usah kita bongkar ya, cukup takut nanti sordelnya jelek atau gimana, cukup ini kita jumper. Kita jumper dengan posisi 1 dan 3. Sebelumnya kabel ini kita berikan timah. Nah untuk jack akai ini cukup ini. Jadi saya juga tadi untuk kita pisahkan antara kabel biru dengan putih, tapi juga ini enggak usah. Nanti kita ini aja dimakan waktu, udah cukup begini aja. Karena ini udah benar posisi untuk unbalance ya. Hanya sekarang kita yang kita modif ini aja, di jack ini aja. Kita berikan jumper ya, jumper di posisi 1 dan 3. Kita jumper. Mungkin kurang ini ya, kurang nempel, jadi kita krok dikit agar timahnya nempel.
Oke, sekarang sudah nempel kan. Kita rapi tekan, kita potong. Oke, jadi demikian penyordalan. Ya, ini satu dan tiga di jumper, ya. Jadi tidak pin tidak kosong agar supaya tidak ada noise. Kemudian ini sudah betul. Tinggal kita masukkan ke dalam soket.